Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, nama saya Wan Khalif Aklan bin Wan Nur Akmal. Saya bersekolah di SK Dato' Wan Muhammad Salman Al-Nostar Kedah. Hari ini saya akan menceritakan satu kisah yang bertajuk Burung Pipit dan Api. Ditulis oleh Razisatut Ashifah, terbitan Grup Buku Karang Kraf. Anak-anakku, ibu akan ceritakan kisah Sang Pipit, hamba Tuhan yang kerdil tetapi berjiwa besar. Pada suatu masa dahulu, di sebuah negeri yang jauh, tinggal seekor burung pipit. Parunya yang kecil, sayapnya nipis. Apabila pagi menjelang, ia keluar mencari makanan. Apabila petang menjelma, ia pulang ke sarangnya. Begitulah kehidupan pipit setiap hari. Suatu hari, seluruh penghuni lembah menjadi gempar. Tolong! Tolong! Nabi Allah dibakar! Tolong! Tolong! Nabi Allah dibakar! Unggun api setinggi pohon dan apinya menjulang mencecah awan. Nabi Allah telah dilontarkan ke dalam unggun api yang besar. Pipit tidak berlengah lagi. Ia terus terbang ke arah takungan air. Parunya kecil mencicip air. Sayapnya ringan meredah asap demi memandangkan api yang membakar Nabi Allah. Pipit yang luar biasa usahanya dengan paruh yang kecil, sayapnya ringan, akhirnya ditanya, "Wahai Sang Pipit, tidakkah kamu merasa penat dengan usahamu yang sia-sia? Mana mungkin air setitik mampu memadamkan api yang marah menyala?" Pipit pun menjawab, "Wahai hamba Allah, aku hanya berusaha dengan sekuat dayaku kerana aku amat takut apabila ditanya di hadapan Allah, apakah usahaku untuk menyelamatkan Nabi Allah yang sedang dibakar api?" Anak-anak burung pipit bertanya, "Ibu, adakah Nabi Allah berjaya diselamatkan?" "Anak-anakku, api itu tidak padam. Allah telah memerintahkan api itu menjadi sejuk agar tidak membakar Nabi Allah." "Ibu, siapakah Nabi Allah itu?" "Nabi Allah itu namanya Ibrahim, seorang pemuda yang amat cerdik dan berani menentang kejahatan." Begitulah kawan-kawan, kita hendaklah saling tolong-menolong antara satu sama lain walaupun sekecil tetapi mampu memberi manfaat kepada orang lain. Sekian, jangan lupa kawan-kawan like video ini. Assalamualaikum. Bye-bye.